membenarkan saya untuk turut sama berbahas mengenai pindaan ke atas akta dalam bahaya ini. Datuk Seri Yang Dipertua, bagi saya pindaan ini menunjukkan satu contoh bahawa sekarang ini, di zaman ini, tak boleh lagi kita menggunakan alasan kita satu negara yang berdaulat, tak boleh orang-orang luar tak campur. Bagi saya ini adalah satu international demand daripada pihak luar yang kita juga menerima tempiasnya, yang menyebabkan kita hari ini bersama-sama bagi pihak kerajaan juga pihak pembangkang terpaksa mengambil satu inisiatif untuk meminda satu akta yang mengenakan hukuman mandatory ke atas pesalah dadah ataupun pengedar dadah. Datuk Seri Yang Speaker, saya teringat beberapa tahun yang dulu, ketika itu saya menyatakan kepentingan saya juga terlibat dalam satu kes yang melibatkan, bukan kes dadah tapi melibatkan kes di bawah Seksyen 121 Penal Code, iaitu waging a war dengan izin ataupun melancarkan peperangan kepada Tuan Agong, yang kita namakan kes Ma'unah. Saya hanya terlibat di peringkat Mahkamah Persekutuan sebagai kaunsel, dalam di mana kes itu melibatkan Federal Court, melibatkan 7 orang hakim, dan ketika itu saya masih ingat lagi mendiang Kapal Singh juga terlibat dalam kes itu, dan beliau hanya menggunakan satu alasan saja dalam rayuan tersebut, iaitu beliau mewakili saudara Amin, iaitu yang dikatakan terlibat sebagai aktor utamalah. Hujah mendiang Kapal Singh satu saja, iaitu hukuman mati ini adalah hukuman yang unconstitutional, dia kata. Dia menggunakan satu kes yang diputuskan oleh Mahkamah Agung di India, kes Bachchan Singh versus State of Punjab. Iaitu kes itu Mahkamah Persekutuan India atau Mahkamah Agung India telah mengemukakan satu doktrin yang dipanggil kes-kes melibatkan hukuman mati ini patutnya hanya dikenakan dalam kes dipanggil rarest of rare case, kes yang betul-betul yang terkecuali lah. Dan kalau yang satu yang perkara yang agak menarik, di India mereka ada satu section 354 subsection 3 of CPC, di mana kalau hakim nak kenakan hukuman mati, hakim kena memberikan dipanggil special reasons, ada satu alasan-alasan khusus. Maknanya di sana dia lebih kepada memihak kepada hukuman penjara seumur hidup daripada hukuman mati. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kita punya undang-undang ni agak reverse, di mana hakim lebih diminta untuk menilai faktor-faktor untuk jatuhkan hukuman mati, bukan faktor-faktor untuk tidak jatuhkan hukuman mati. Sebab kalau kita lihat kepada pindaan yang dibuat itu, iaitu di bawah section 2 yang tadi diterangkan A, B, C itu adalah, bagi saya setuju dengan apa dikatakan oleh Pak Nasrah tadi, walaupun kita telah membuang kuasa peguam negara, tapi apabila kita meletakkan syarat-syarat tersebut, pada hakikatnya kita mengikat tangan hakim, mengikat budi bicara hakim. Dan inilah yang sebenarnya kami para peguam merasakan bahawa ia tidak patut berlaku. Sebab hakim ini, apabila kita mula meletakkan syarat-syarat, sekaligus kita menjadikan budi bicara dia tidak lagi boleh dilaksanakan dengan kehendak dia sendiri. Dia terikat dengan undang-undang. Sebab itulah bagi saya, walaupun pindaan ini saya kata bukanlah tak baik, ada baik dia. Tapi sebenarnya dia masih perlu banyak lagi dilakukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga ingin menyatakan di sini bahawa bagi saya lah, saya harap selepas ini, kalau apabila dah dipinda undang-undang berkaitan dengan penghapusan hukuman mandatory ke atas hukuman mati ini, kita juga mesti juga mengambil satu sikap juga untuk meminda juga hukuman ke atas hukuman mati bagi kes bunuh. Dan bagi saya lah, saya secara peribadi, saya rasa sebenarnya itu yang patut diutamakan dulu dibandingkan kes dadah. Kenapa saya kata begitu? Sebab
Mungkin eh, mungkin ada setengah-setengah kita ber, orang yang berhujah dalam Islam pun ada hukuman mati. Yang itu saya harus terima, memang memang ada. Dalam Islam ada hukuman mati. Dan malahan dalam kes dalam Islam hukuman bunuh pun memang salah satu hukuman dalam kes jenayah bunuh atau dipanggil al-qatl. Dia panggil qatl am, pembunuhan secara sengaja, willful murder ataupun intentional homicide. Tapi dalam Islam dia tidak menjadikan ini satu hukuman mandatory. Di sinilah saya rasa mungkin kalau kita nak selepas inilah katakan kita nak pindah kepada hukuman tidak ada hukuman mandatory ke atas hukuman orang yang membunuh, kita boleh mengambil model daripada hukum Islam. Dan sebenarnya dia bukan satu perkara yang yang pelik. Pernah berlaku di Malaysia ini dalam satu kes di Mahkamah Tinggi di Muar. Mendiang hakim Richard Talalah. Dia mengenakan hukuman yang dalam sekarang dalam istilah bahasa Islam dia halah apa blood money lah. Dia mengenakan hukuman ke atas pesalah itu termasuk bayaran ganti rugi. Bukan saja hukuman dipanggil hukuman yang melibatkan tubuh badan tapi juga hukuman ganti rugi. Jadi bagi dalam Islam, kalau orang itu membunuh, dia serahkan kepada keluarga yang mangsa. Dan itu ada ada filosofi dia kenapa begitu. Sebab orang yang yang betul-betul menanggung penderitaan ialah keluarga si mangsa. Bukan hakim, bukan lembaga pengamanan. Lembaga pengamanan apa, dia, apa yang dia sedih? Dia meeting dapat, dia meeting dapat lawan lagi. Dia tak ada sedih apa-apa. Yang sedih adalah keluarga si mati. Jadi sebab itu Islam nak hapuskan dendam itu oleh keluarga si mati, dia serahkan pada keluarga si mati untuk ada tiga pilihan. Sama ada hukuman bunuh, ataupun dipanggil blood money, bayar dia, bayar ganti rugi, ataupun dimaafkan saja. Ini ini falsafah dalam ulama Islam. Sebab tu dia nak elakkan hukuman, nak hapuskan dipanggil dendam itu. Dan saya rasa itu menunjukkan hukuman dalam Islam, hukuman bunuh ni bukan mandatory untuk hukuman bunuh, untuk kes bunuh. Tapi kita di dalam Malaysia ini di bawah Seksyen 302, hukuman bunuh dalam mandatory. Hakim tidak ada bidang, tidak ada budi bicara langsung. Yang ini mungkin boleh kita perdebatkan adakah ini hukuman yang selaras dengan Islam atau tidak. Bagi saya lah, sepatutnya hukuman itu yang patut kita dahulukan. Patut hukuman bagi kes bunuh yang patut kita dahulukan untuk buang mandatory ini. Tapi tak apalah. Anyway, saya rasa nak untuk dadah ini pun saya tak ada masalah dari segi prinsip kita menghapuskan. Saya sebenarnya bawa satu buku ni, The Justice Game. Ha, kalau yang orang yang biasa baca ni, Justice Game ni ditulis oleh seorang Queen Counsel. Sekarang tak ada ya. Sekarang dia marah kalau aku dengan Queen Counsel ni. Geoffrey Robertson. Justice Game ni menceritakan pengalaman lawyer ini mengendalikan kes yang melibatkan hukuman bunuh, hukuman mati. Orang-orang seorang satu kes di Trinidad Tobago yang melibatkan nama seorang bernama Michael X yang ada hubungan dengan Malcolm X. Dia menceritakan bagaimana torture ataupun hukuman mati ni adalah hukuman yang bersifat menindas. Dia panggil inhuman dan degrading treatment. Sebab itulah saya percaya bahawa kalau kita melihat pada hukuman mati ni, kita juga melihat pada sudut lain juga. Antaranya orang yang menunggu untuk hukum mati itu. Dia mesti ada tempoh masa sebenarnya. Kalau kita terlampau panjang sangat, sebab apabila mereka telah ada dapat death warrant itu, mereka akan diletak solitary confinement. Memang mereka merana, mereka lihat orang kawan-kawan mereka dimasukkan ke tempat untuk dibunuh itu, memang mereka tension. Walaupun dia nak hilangkan tension tu, di hari akhir dia bagi, dia benarkan untuk makan apa dia nak makan, boleh makan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dah nak mati nak makan apa? Tak ada selera dah. Dan yang lebih teruk lagi, ada masa-masanya apabila nak bunuh tu, contoh-contoh gantung, tiba-tiba tali tu tak terus mati. Mereka jadi macam, kata orang tu, macam ayam nak kena sembelih lah. Ini pun satu torture juga. Jadi banyak sebenarnya aspek-aspek yang kita kena lihat dalam hukuman mati ni. Sebab itulah bagi saya, saya rasalah walaupun hukuman bunuh ini satu hukuman yang memang satu realiti yang berlaku dalam dunia ini, tapi dia punya kesan ni besar. Sebab hukuman bunuh ni satu hukuman yang tak boleh kita nak review balik. Maksud saya ialah bila salah orang tu dah mati dah. Kita nak baiki dah tak boleh dah. Kecuali hukuman penjara kita boleh lepaskan. Jadi saya
rasalah kita sepatutnya mungkin kena juga mengambil kira pendapat daripada sebelah sini. Jadi tadi saya tak sempatlah sentuh tentang yang retrospektif itu, tapi bagi saya mintalah supaya pandangan-pandangan yang diberikan tadi itu diambil kira oleh kerajaan. Terima kasih. Ya, Bukit Katil, lepas Bukit Katil Batu Kawan, dan Yang Amat Menteri menjawab. Bismillahirrahmanirrahim.